Sebelum kita lanjutkan pembacaan Maulid Simtuddurar, mari kita dengarkan lebih dahulu pembacaan kitab Wasailil Wusul ila Syama'ilir Rasul yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Kepada beliau fadal fa'al masykuran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبه حفظهم الله ورعاهم. تفضيلي واحترامي جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الشيخ كياه الحج عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para penyelenggara negara ini, baik dari eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, yang pada malam ini alhamdulillah datang dari Jakarta, As-Sayyid Muhammad Mulyadi As-Safi As-Segaf dari Komisi A DPR Pusat, segenap para ayahanda, para ibunda, para pelajar, para siswa, para siswi jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa rutinitas kita, secara kontinu kita mengkaji, mempelajari dan mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi dan lebih dekat melalui kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Wa amma idamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun makanan, adapun menu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma hadar wa la yaruddu ma wajad. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyantap, menerima dan memakan yang dihidangkan kepada beliau. Beliau tidak pernah menolak hidangan yang disodorkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam la yatawarra' an mat'amin halal. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ragu untuk memakan makanan yang halal, sebagaimana pula beliau tidak ragu meninggalkan makanan yang tidak halal. In wajada tamran duna khubzin akalahu. Apa beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kurma saja tanpa ada roti, tanpa ada makanan yang lain, maka beliau menerima kurma tersebut. Wa in wajada lahman washwiyan akalahu. Apabila didapati di rumah beliau ada daging panggang, maka beliau memakannya. Wa in wajada khubza burrin akalahu. Apabila di rumah beliau hanya ada roti gandum, maka beliau memakan itu saja. Wa in wajada halwa aw asalan akalahu. Apabila didapati di rumah beliau hanya manisan atau hanya madu, beliau memakan itu. Wa in wajana labanan duna khubzin akalahu waktafa bihi. Apabila di rumah beliau hanya ada susu,
maka beliau hanya minum susu. Waktafa bi, beliau merasa cukup dengan itu saja, tidak menuntut berbagai macam makanan yang komplit. Apa yang ada di rumah beliau, itu beliau makan, itu beliau terima. Tidak menuntut kepada istrinya untuk menyediakan berbagai macam makanan. Tidak menuntut kepada orang rumah untuk menyiapkan berbagai macam menu. Wa an Zahdam al-Jarmi rahimahullahu ta'ala qala, kunna 'inda Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, fa'utiya bilahmi dajaj, fatanahha rajulun minal gawm, faqala malaka, faqala inni ra'aituha ya'kulu shay'an, inni ra'aituha ta'kulu shay'an, fahalaftu an la akulaha, qala udnu, fa inni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dijaj. Sahabat tabi'in Zahdan al-Jarmi meriwayatkan beliau berkata, suatu saat kami berada di rumah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bersama beberapa orang. Maka kemudian Abu Musa al-Ash'ari menghidangkan masakan ayam. Kemudian salah satu dari kami tampak enggan dan mundur dari makanan tersebut. Maka kemudian Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepadanya, "Malaka? Ada apa? Kenapa engkau tampak enggan dan mundur dari tempatmu?" Maka orang tersebut berkata, "Sesungguhnya aku pernah melihat ayam ini makan sesuatu di jalanan." Namanya juga ayam ya. Namanya juga ayam, jalan ke sana kemari makannya juga apa yang dia dapatkan. Maka orang ini berkata, saya pernah melihat ayam tersebut makan sesuatu di jalanan. Maka aku merasa tidak suka dan bersumpah tidak mau makan ayam tersebut. Maka kemudian Abu Musa al-Ash'ari memerintahkan kepadanya, ujnu, kemari, mendekatlah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan daging ayam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idza tabakhtum gidran fa akthiru fiha min ad-dubba fa innaha tashuddu qalbal hazin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, apabila engkau memasak sayur, apabila engkau memasak kuah, maka jangan lupa untuk memasaknya dengan ad-dubba, yaitu labu manis. Ad-dubba adalah labu manis. Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk memasukkan ke dalam sayur tersebut labu manis. Kenapa? Rasulullah berkata, karena labu manis tersebut menenangkan hati orang yang sedang sedih. Di sini kalau ada yang sedih, hatinya galau, mangan waluh katanya. Makan labu manis, katanya di sini ada bilang waluh. Karena itu menenangkan hati yang galau. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu tharida bil lahmi wal gara'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan bubur gandum dengan berlauk daging dan dengan labu yang segar. Ada labu manis, ada labu biasa yang bukan labu manis, namanya al gara'. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul gara' wa yaqulu innaha syajaratu akhi Yunus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakan labu. Beliau berkata, labu ini adalah tanaman saudaraku Nabi Allah Yunus alaihi salam. Wa an Jabir bin Tariq radhiyallahu ta'ala anhu qala, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam فرأيت عنده دب يقطع فقلت ما هذا يا رسول الله
faqala nukathir bihi ta'amana. Sahabat Jabir bin Tariq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, suatu saat saya bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupas labu manis atau waluh katanya. Mengupas labu dan kemudian memotong-motong labu itu menjadi kecil-kecil. Maka saya bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Buat apa ini wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ini sebagai pelengkap makanan kita." Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu." Qala Anas, "Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am." فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. صحابة أنس بن مالك meriwayatkan suatu saat ada seorang penjahit. Sahabat Rasulullah ada yang berprofesi sebagai penjahit. Penjahit ini, sahabat ini mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya untuk menyantap suatu hidangan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat Anas bin Malik. Di rumah penjahit tersebut, Rasulullah duduk bersama Anas, kemudian dihidangkan kepada beliau masakan yang dibuat oleh penjahit tersebut. Ada roti gandum, kemudian ada kuah yang ada di dalamnya waluh atau labu manis, kemudian juga ada daging panggang atau dendeng. Maka kemudian Anas berkata, "Maka saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak senang, tampak suka dan asyik menyantap waluh atau labu manis tersebut." Maka mulai hari itu saya menyukai labu manis karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala an-Nawawi fihi annahu yustahabbu an yuhibbal mar'u ad-dubba wa kadzalika kull shay'in kana yuhibbuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Nawawi menegaskan sudah sepantasnya seseorang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk menyukai labu manis dan menyukai hidangan-hidangan lain, menyukai makanan-makanan lain yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, ini adalah sebagian kecil cuplikan dari beberapa makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah di pekan depan kita akan mempelajari lagi makanan-makanan lainnya yang disantap dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.